Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Kali ini kita berada di dekatnya rumahnya FDP Audio. Tiga box planar. Dobelan. Lavoce. Jadi ada 6 speaker ya, 18 in. Kalau yang atas ini 10 in, atasnya lagi pakai 15 in. 15 in 2 biji Lavoce yang 800. 15 in, kalau yang bawah ini BNC ya 10 in. Highnya ada 6. Coba middle terbaru teman-teman. Dan ini lokasinya berada di atas awan. Gensetnya seperti biasa. Ini lokasinya yang punya aja tinggi bawah sana. Dan karena sound systemnya berat, makanya sound system sama ratingnya ditaruh di atas ini. Jangan lupa subscribe Cak Samsul Official. Pakai pas lab ini enek berapa saya lupa. Dulu pas waktu ikut 14.000 atau 10.000 ya. Saking banyak yang diliput, saking banyak yang diikutin, lupa. Studio Pro. Terus kemudian ada pas lab MC3,5 dan Asley V4800. Oke, sekarang kita turun bareng Mas Toharyanto. Mas To. Pak, monggo. Ini lokasinya ekstrim. Kita turun, no cut, no editing. Ini apa yang berada di lokasi ini sama persis dengan di layar kaca karena kita tanpa cutting. Ini habis hujan, makanya ini licin banget. Nah, ini kreatifnya di pegunungan kayak gini, bikin tangga portable. Nah, ini juga tangga portable, ini tanah dicangkul-cangkul-cangkul membentuk tangga. Kita review apa aja yang ada di sini. Dulu tuh pernah ada event di sini, terus sekarang ada event lagi, cuman ini berada di bawahnya lagi. Ini yang atas pakai Montarbo sama subwoofer singgelan. Kondang. Mesti ngono ngetre kancang nih. Tua geng. Yang ini tetap seperti biasa pakai subwoofer dobelan planar. Kalau yang atasnya 12 in tweeter, ini dulu yang sempat di rubah sekatan dalamnya. Mungkin di beberapa waktu yang lalu ya ada videonya. Mas Samsul, Samsulin ya tuh? Wah, pirang puluh tahun aku, Rene. Patang puluh papat dino. Maaf lahir dan batin. Patang puluh papat dino. Aduh, aduh. Ini mixer legendaris sih. Ponda Audio loh, Peh Ranger. Nah ini mixer yang paling enak sekali. Rong yang utelu likur sound adalah horek. Wah, lah middlemu rentengi koyo ngono lho, Ndak. Rentengi benteng, Mas. Wah, nek kene kerasan pas posisiku ya ning kene. Oh, aduh. Cantik, Bro. Bahan. Ngantek lali aku au piro iki. Oke, wakeh. Tunnya 4 au 6.
Yang langsung panggah dah. Panggah. Wah. Nah, kita jumpa lagi bareng Power Bola Voli. Bola voli internasional. Dulu dikontrak ini. Saya ngikut ini pas lagi di lapangan apa ya, lupa saya. Lapangan kerja. Dikontrak buat acara bola voli mulai dari awal pembukaan sampai final. Banyak pesertanya ya, baik cewek maupun cowok. Ini terdiri 30 ampere RDW, rakitan DW, made in-nya Ponda dan Ayahanda. Ada MS7000 ya, MS Audio. Ini power lama banget. Ini gandengannya, pas lab NX 10.000 kalau enggak 14.000. Pokoknya salah satu itu ada yang 14, ada yang 10. Entah yang di luar itu 14 atau 10, saya lupa. Pakai HD260 ya, dari Audiologic Digital Speaker Management System atau DLMS-nya. Pakai MIDI Vox 4 untuk efek vokal Alesis. Kemudian equalizer-nya dari Behringer. Dan ada crossover manual, ini tumben pakai crossover manual ini, Ponda 234XL ya, dari DBX. SPL Audio WM2202 untuk wireless-nya. Tampilannya dari depan kayak gini. Kalau yang atas tetap sama ya, pakai AD untuk monitor vokal. Ada flag 15A. Oke, terima kasih. Nanti kita kasih lihat untuk hasil suaranya ya, teman-teman. Sudah kita lihat untuk review alatnya, nanti kita lihat untuk hasil suaranya dari FDP Pro Audio. Nanti untuk live acara campur sari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita cek sound. Iklan sejenak bareng Mbak E. Ini biar para penonton ini ada refresh-nya. Tak kasih lihat ini. Itu tes. Subscribe. Apa? Ini. Tanggen. Tanggennya boleh bola voli ya? Ya. Itu rumah tinta. Oh. Kayak anu jenenge? Kerja to. Yo asline kali yo Pak, tapi karo ati tetepne ora iki gak pening. Rene iki. Tetepne ora ora? Hah? Tetepne ora? Ndak ngerti aku. Tekok to ya. Wis tetepne ya. Jeneng rene. Tetepne ya. Ada mau ninggal. Thank you.
mendengarkan check sound dari FDP Pro Audio. Jenenge apa ndak iki, Da? Au. Ki jebul muni urung iki. Ki ngaturaken gusti sedulur ingkang tampa pidhato dhateng para bapa kaliyan ingkang sanggo. Pun mantri ndak jopo, Da? Untuk dalam ibu coba. Jangan di situ. Yang ini kilo. Jarak sekitar 10 meter ya untuk sound out-nya. Resiko nih duit bucu ganteng ya sini. Nggak ngono kuwi mau. Lekas no. Lekas no wis digoleki. Lekas metu kok ngomah wis di. Mari sampe iku dudu bersyukur Mas. Nggak ngono. Kok bersyukur piye to? Tandanya ora iso ilang-ilang. Takut kamu kehilangan, aku takut kehilangan kamu. Ya kok emeh. Lagi mau wah sen joko-joko si Andre. Iya iki joko-joko kabeh iki. Pokoke iki dagangan kabeh. Iki promosi kan di promosi. FDP lekas tempat titik endang disikat. Ya kok meda. Tidak diopeni to, aman mesti ya. Disikat koyo. Masyaallah. Diopeni. Lho lho. Iku yo arek-arek. Iki sing sunat iki mesti iki iki. Nggih, leres. Untuk sampeyan sunat apa durung? Iya. Iki kan libur, bar foto, disunat, bare dirapikne ya. Nah, ngundang nek FDP. Piye-piye iki? Wah, aduh. Ajur wong aku. Nah, salah iki. Ya Allah, petek apa? Heh, salah.
sekitar 30-an meter ya ini. Di atas tebing.